الحمد لله الحمد لله القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berpesan kepada diri saya dan sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkatkan diri kita, kehidupan kita dengan nikmat, taufik dan hidayah yang berpanjangan serta beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Pada hari ini khatib ingin mengajak sidang Jumat menghayati khutbah yang bertajuk Zakat menyucikan jiwa menyuburkan harta. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah zakat fitrah telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, iaitu merupakan tahun yang sama ibadah puasa disyariatkan. Dalam waktu kita menjalani ibadah puasa, marilah sama-sama kita menghayati keperitan dan kesusahan golongan fakir dan miskin di sekitar kita. Perit kelaparan kita hanya rasakan pada waktu siang hari saja, tetapi mereka merasai kelaparan pada siang dan malam. Bahkan kita berlapar hanya dalam sebulan di bulan Ramadan, tetapi mereka berlapar sepanjang tahun. Oleh itu, syukurilah nikmat Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan infak dan sedekah. Nikmat kesenangan yang kita dapat dan sama-sama kita rasai dan mengembirakan orang-orang fakir dan miskin. Khatib ingin menjelaskan bahawa terdapat dua jenis zakat yang wajib ditunaikan. Pertama, zakat fitrah, dan keduanya zakat harta. Zakat fitrah ini digalakkan supaya menunaikannya di awal waktu, agar agian zakat ini dapat diberikan segera kepada asnaf fakir dan miskin, supaya mereka dapat membuat persiapan awal untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dengan perasaan gembira dan berbahagia. Bahkan ia merupakan sikap yang mulia, seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yassara 'ala mu'sir, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Sesiapa yang memudahkan kesusahan seseorang manusia, nescaya Allah akan mempermudahkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Riwayat Ibnu Majah. Antara perkara yang perlu diambil iktibar ataupun perhatian berkaitan tentang zakat fitrah ini, yang pertama sekali, Allah Ta'ala menjanjikan keberkatan, pertambahan rezeki, kebahagiaan dan ganjaran pahala yang besar kepada hambanya yang menunaikan zakat fitrah. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan zakat dan sedekah. Yang keduanya, zakat fitrah wajib ditunaikan ke atas seluruh setiap umat Islam, kecil ataupun dewasa, tua ataupun muda, lelaki atau perempuan, termasuk bayi yang baru dilahirkan. Zakat fitrah mesti dikeluarkan sebelum solat Aidilfitri, kerana jika ia dikeluarkan selepas solat Aidilfitri, hanya dianggap sebagai sedekah biasa saja. Ia berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau Nabi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan keji, dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum solat Aidilfitri, maka ia adalah zakat yang diterima dan digunapakai. Dan barang siapa mengeluarkannya sesudah solat Aidilfitri, maka itu adalah sedekah seperti sedekah biasa pada bulan-bulan biasa. Dan ini diriwayatkan oleh riwayat Imam Abu Dawud. Seseorang yang tidak menunaikan zakat fitrah dengan sengaja atau lalai, maka hukumnya adalah berdosa dan wajib mengqadakannya dengan segera. Menurut pandangan ulama dalam mustika hadis terbitan Jabatan Kemajuan Islam Jakim, seorang yang melengahkan bayaran zakat fitrah sehingga luput waktu menunaikannya, maka ia telah berdosa dan wajib menunaikannya zakat fitrah selepas daripada itu. Bahkan zakat fitrah tersebut menjadi hutang atas dirinya sendiri sehinggalah dia menunaikan walaupun pada akhir hayatnya. Maka bagi mengeluarkan dosa dan perkara-perkara yang dinyatakan tadi, bersegeralah kita menunaikan zakat fitrah dan jangan melengah-melengah. Perkara ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat,
timbul golongan-golongan al-munafikun yang bentuk satu ketumbukan yang luar biasa. Mereka memerangi kewajipan zakat dan mereka memurtadkan sebagian besar di kalangan umat Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk melancarkan perang Yamamah, membunuh, membantai golongan-golongan, memerangi kewajipan-kewajipan zakat yang telah pun Allah taala perintahkan dalam Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim suratul Ali Imran ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-sama'u wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiganya, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah menetapkan harga zakat fitrah bagi Negeri Selangor pada tahun ini adalah sebanyak RM7 secara tunai. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan laporan kutipan dan agian zakat fitrah ini, Negeri Selangor pada tahun 2016 mencatatkan RM22.2 juta telah diperolehi daripada umat Islam yang mengeluarkan zakat fitrah di negeri ini. Pada tahun yang sama, pihak zakat Selangor telah mengagihkan sebahagian, iaitu sebanyak RM30 juta ringgit kepada 46,500 keluarga asnaf fakir dan miskin di sekeliling ataupun seluruh Negeri Selangor sebagai persiapan mereka menyambut Ramadan dan Hari Aidilfitri. Pada tahun 2016, jumlah asnaf fakir dan miskin telah meningkat daripada 49,393 keluarga kepada 46,500 keluarga. Peningkatan sebanyak 2,207 keluarga miskin ini mendorong kepada peningkatan bantuan dan keutamaan pengagihan zakat kepada mereka berbanding asnaf-asnaf yang lain. Pertambahan jumlah asnaf fakir dan miskin di Selangor ini di antara beberapa sebab, antaranya adalah peningkatan kos sara hidup yang tinggi, membebankan dan berlakunya pemberhentian kaki tangan secara beramai-ramai akibat daripada pihak majikan yang ingin menurunkan kos operasi. Oleh itu, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin berpesan kepada sidang Jumat sekalian, bersempena dengan keberadaan kita di bulan Ramadan al-Mubarak, lunaskanlah kewajipan zakat ini dan demi memperoleh ganjaran besar daripada sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberi kegembiraan kepada golongan fakir dan miskin di negeri ini untuk memenuhi keperluan hidup mereka bagi menyambut Ramadan dan juga hari raya Aidilfitri pada tahun ini. Di samping itu, pastikan juga segala harta yang diwajibkan zakat telah dizakatkan. Selain itu, pastikan juga sumber pendapatan kita, perniagaan yang diusahakan, pengeluarkan wang daripada KWSP dan lain-lain juga telah pun selesai dizakatkan. Pada masa kini, pelbagai kemudahan pembayaran zakat disediakan. Pihak Lembaga Zakat Selangor telah melantik 2,671 orang amil fitrah yang bertugas di seluruh masjid dan surau di Negeri Selangor. Di samping itu, terdapat 28 buah kaunter zakat disediakan demi memudahkan umat Islam menunaikan zakat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk makluman para jemaah sekalian, Lembaga Zakat merupakan institusi amil yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk menguruskan al-hiwal zakat di negeri ini. Gerak kerja yang dilakukan sentiasa di bawah pemantauan pihak Majlis Agama Islam Selangor dan diaudit secara teliti oleh 5 pihak pemantau bebas daripada pelbagai agensi termasuk pihak audit negara untuk memastikan kutipan dan agian zakat dilaksanakan dengan telus. Bahkan laporan audit ini didahkan kepada umum di dalam laporan tahunan seperti mana terdapat dalam laporan audit negara. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah dan pengajaran daripada khutbah yang disampaikan pada hari ini. Yang pertama sekali, umat Islam wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, puasa, haji dan lain-lain. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Dan di antara bukti persaudaraan Islam, Tuhan mewajibkan zakat untuk membantu saudara seislam kita. Bunyal Islam ala khamsa, syahadat alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa tuhajjul bait in istata'tu ilahi sabila. Terbinanya Islam dengan 5 perkara, yaitu bersebenar dengan ayat ataupun tajuk ini. Yang pertama sekali, syahadatain, kalimah syahadah. Yang keduanya sembahyang. Yang ketiganya kita berzakat. Yang keempatnya kita berpuasa. Yang kelimanya kita menunaikan haji bagi yang mampu. Yang kedua, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah bermula daripada awal. Awal lagi untuk mengelakkan diri kita daripada lupa dan lalai. Di samping memberi kegembiraan kepada asnaf fakir dan miskin menyambut Ramadan, Ramadan Aidilfitri, Ramadan Al-Mubarak dan Aidilfitri pada masa akan datang. Yang ketiganya, umat Islam hendaklah meyakini bahawasanya meninggalkan perintah-perintah Allah akan mengundang azab api neraka dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempatnya, umat Islam hendaklah mengambil kesempatan untuk meraih sebanyak mana pahala yang Allah Ta'ala telah sediakan, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wama indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Oleh itu apa jua yang diberikan kepada kamu, maka ia hanyalah nikmat kesenangan di dunia sementara saja. Dan sebaliknya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, iaitulah dari pahala hari akhirat, adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang beriman yang berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Asy-Syura ayat ke-36. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم امين امين يا موفق الطائعين وفعنا لطاعتك اجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول استغفر الله العظيم استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله وقد فاز المتقون سيدنا جماعه ان رحمتي الله سبحانه وتعالى. Mimbar Jumat sekali lagi berpesan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahawa Islam mengajar kita supaya bersikap sederhana dalam segala amalan kita. Kita amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan keperbadian tinggi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yang menjadi rahmat dan juga menjadi hidayah kepada seluruh alam. Oleh itu marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulana Muhammad sayyidil mursalin, wardallahu 'an sahabati wa qarabati wa azwaji wa zurriyyatihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ في عنايتك ربانية وفي حفظ وقايتك سبدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاء الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاء الحاج. اللهم أعد العون والهداية والتوفيق والصحة والسلام منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاء الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعط عمرهما مصلحين للمعذبين ورعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله يا تuan kami, engkau lah tuan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadiratmu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara Islam, negeri umat Islam dan negara umat Islam ke arah negara yang maju, negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Justru itu kami mohon kehadiratmu ya Allah, tetapkanlah iman kami, pegangan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Terimalah amalan soleh kami, suburkan kami dengan budi pekerti yang mulia, satukan hati-hati kami, kurniakan kami rezeki yang luas dan barakah, kayakan kami dengan ilmu yang bermanfaat, lindungi kami daripada bala bencana dan pelihara kami daripada ajaran sesat seperti Syiah, Qadiani dan lain-lain ajaran yang difatwakan menyeleweng daripada ajaran sunnah yang bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakan hati kami untuk mendirikan zakat, menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta-harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung amanah pembangunan Islam Selangor. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azza yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.